Inilah kami sementara membikinkan jalur lagi ya, jalur induk untuk wifi ya. Kami bikin jalur perantarannya, itulah kami tembak bro sama antenanya ya. Sana enggak terlalu nampak bro, soalnya kameranya ya kurang terlalu ini bro, belum canggih ya, kami menggunakan cuma iPhone saja ya bro. Oke. Nah itulah kawan kami sedang membuat jangkar. Sementara pembikin jangkar bro. Itulah dia. Nah inilah kawan kita sedang membuat jangkar untuk antena ya. Jangkar pertama. Supaya antenanya enggak goyang. Enggak goyang bro. Nah inilah dia. Jadi ini pemasangan tonggak untuk kawat bentangan ya, kawat bentangan untuk penyeimbang antena. Nah ini luar biasa ini, mungkin mantannya tukangnya COC ini kuat sekali dia ini, memegang palu ini bro. Pernah memecahkan piring satu rak. Memecahkan anu, gunung yang paling besar ya. Sepertinya itu palunya lagi kehausan itu. Itu ada kopinya bro. Oh ya, jadi ini sudah standby kopi di sini sama kawat. Jadi kalau sudah minum kopi makan kawat. Begitu ceritanya. Wah ini memang ini andalan ini bro. Jadi ini kalau kita rekrut ini di perusahaan internasional ini, nah ini yang dicari sama ini manajer utama ini. Dicari baru dihitung gajinya, baru disuruh pulang. Itulah bro, sampai pecah-pecah kayunya bro. Wah, sampai pecah-pecah kayunya karena kayu muda memang. Nah, jadi ya ini dia pakai palu tor. Mukar. Ini palu mukar. Oh, ya palunya tor ini sudah dari Inggris. Tapi kayaknya ini palunya ini sudah berubah jadi palunya Kapten Amerika karena bendera Amerika di situ. Inilah palu-palu kami perudutkan. Sangat mantap, bro. Ya. Karena ini palu-palu dari buatan Indonesia. Ah, bukan. Buatan luar. Oh, buatan Australia. Australia ya? Iya. Oh, oke. Okay. Saya kira buatan Amerika itu, bro, karena kasih produknya Amerika. Oh, berarti dulu di situ benderanya Australia ya? Iya. Karena saya punya produk. Tapi karena terlalu sering dipakai, benderanya berubah jadi bendera Amerika. Oke. Okay. Jadi itu tonggak. Nah, ini keduanya ya. Ini tonggak tiang. Ini tonggak tiang apa bentangan ini, bro? Ini untuk bentangan ini, bro. Oh, bentangan ya. Ini masih lembek ya. Jadi saya heran ini bilang yang tonggak untuk tiang utamanya yang mana ini? Waduh. Oh, waduh. Ini kayaknya masih mau dianu dulu. Dipacok ya. Iya. Iya, pacok manual dulu, pacok manual dulu. Wah, akhirnya beda luang. Iya. Yeah. Oke. Okay. Sudah longgar ini, bro. Nah, sudah longgar, bro. Berarti masih sudah bukan perawan itu, bro. Wah, kayaknya ada yang cacingan. Sangat mantap. Oh. Okay. Jadi waktu juga sudah menunjukkan pukul hampir pukul 18 waktu Indonesia Timur sampai Barat. Jadi ini sementara proses pemasangan. Kayaknya lembur lagi nih bro sampai subuh ini. Insya Allah. Pulang makan sahur. Insya Allah. Mudah-mudahan sehat-sehat. Nah, karena rencananya ini harus diselesaikan hari ini. Rencananya begitu, tapi enggak tahu kalau yang di atas berkehendak lain. Nah, mungkin karena hari ini juga sempat tadi hujan agak lama ya, agak mungkin sekitar 2 jaman lah. Jadi waktu kerja terhenti sebentar.
Oke, bahaya. Bahaya, bahaya, bahaya bola. Bahaya bola. Jadi ini nanti tonggaknya ini untuk sementara, untuk selamanya. Sementara. Sementara untuk selamanya. Jadi kalau orang kita sudah nanti bikinkan di sini rangka besi. Rangka besi pengacoran. Iya. Sedalam 10 meter. Oke. Nah, dia makan nanti itu dia menggunakan semen sekitar 50 sak. Makan biaya sekitar kurang 55 juta. Ya, 55 miliar lah. Nah, jadi ini mohon bantuannya, guys. Ya, oke. Okay. Jadi tolong di subscribe channel ini, guys, untuk persiapan beli obat ya, karena nanti pulang ini meriang ini. Nah, karena ini kasihan ini. Lihat kayunya saja ini. Seandainya ada lagu ini bisa disetelkan lagunya. Seandainya enggak kena copyright claim, saya putarkan lagunya bantu ini. Oke, jadi memang dia lincah sekali ya kalau iya. untuk meruncingkan. Begitulah caranya, Bro. Iya. Oke, guys. Iya. Kita lanjut ke karena kita. Mungkin barangnya juga runcing di dalam itu, jadi dia jago sekali meruncingkan ini. Begitulah, Bro. Di mana lagi, Bro? Kita ganti yang tadi, Bro, ya, karena kayunya kurang mendukung. Aduh, kenapa diganti, Bro? Aduh. Kurang mendukung ini, Bro. Oh, kurang mendukung. Bengkok dia ya? Bahaya ya. Oh, bahaya. Ini membahayakan antena juga. Oh, bahaya juga ya. Jadi itu ya, kalau kita kerja, Bro, jadi semua aspek keamanan dan keselamatan itu harus diperhatikan. Iya, iya. Nah, macam ini. Kalau memang sudah meragukan, jangan dipakai. Jangan dipakai. Jadi ini contoh, ini pekerja yang disiplin ya. Jadi kalau dia lihat itu bahannya tidak layak pakai atau rusak, nah dia ganti yang baru. Iya. Dia disiplin, terus kinerjanya bagus, tapi ya boros juga. Mantap, Bro. Oh, jadi ini itulah tadi. Oh, ini sunset ya. Jadi matahari sudah mau terbenam. Sebentar lagi masuk waktu maghrib nih. Nah, di situ bawah ada empang. Ada kerbau lagi. Mungkin dia lagi nunggu jaringan WiFi itu. Enggak tahu dari tadi ada di situ. Nah, itu ada gazebo. Itu gazebo enggak apa ya namanya? Ya, yang jelas tempat peristirahatan lah bagi orang-orang yang lewat. Tapi sekarang lagi sepi, kalau dulu saat hari lebaran itu ramai itu, Bro. Katanya orang ramai karena saya juga enggak ke sini. Cuma diceritakan juga. Ya. Nah, jadi ini oke. Okay. Ini peralatannya sudah pemasangan stang kawatnya, Bro ya. Pemasangan stang kawat, Bro. Jadi tugas saya nih, Bro, cuma pegang kamera terus ya. Ini enggak usah bantu. Harus itu, Bro. Jadi enggak usah bantu saya, Bro, ya. Harus itu. Jadi makan supaya gaji teman-teman kita nanti ya. Supaya teman-teman kita nanti melempar saya dari dalam anu ini. Kira itu, Bang, yang itu malas itu. Dia itu cuma jadi kameramen saja. Ya, kita potong dulu besinya, Bro. Iya, kita potong. Jadi baru tutorial kita memotong kawat. Ya. Nah, ya, jadi kalau enggak ada tang ya pakai gigi. Ya, ya, jadi Bro, ya. Nah, ini contoh melilitkan kawat ya. Yang benar, Bro. Jadi ini pakai manual ya, enggak pakai alat ya. Ini dia. Itu dia pakam dia. Baru kita ternyata pakai alat juga. Pakailah, Bro. Oh iya, pakai. Oke. Okay. Ini tangan bukan besi, Bro. Iya, maksudnya itu alat diciptakan memang untuk dipakai, Bro. Iya. Untuk apa dibeli itu alat? Untuk apa dibeli kalau enggak mau dimakan? Astaga. Nah, ini lah, Bro, ya. Juga dibawa itu ada nenek kita. Oh iya, ada itu. Enggak tahu siapa itu. Ya, manusia, Bro. Ya, karena kita juga pendatang di sini, Bro, datang untuk manusia biasa. Masang. Jadi ini cantolan aneh nih, Bro. Cantolan untuk kawat bentangan antena pemancar. Antena pemancar sekaligus penerimanya. Karena ini jaraknya dari antena induk lumayan jauh, mungkin sekitar berapa kilo ini? 25 kilo. Sekitar 25 kilo. Jadi kita mau coba pasang antena pendukung di sini sebagai jembatan. Oke, signalnya. Nah, sekarang kita pasang keduanya ya, Bro. Oke. 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 Supaya talinya tidak lari-lari ya. Oke. Supaya tali kalau kita kapan menarik tidak naik turun talinya. Oh iya, tidak naik turun. Supaya tidak longgar. Itu anu, Bro, itu saran dari profesional anu. Iya. Iya. Ini. Makanya siapa tahu kita nanti di atas kan. Oh iya, itu. Okay. Caranya saya memotong kawat, Bro, kasar. Jadi artinya kita ini tidak. Maksudnya dia kerja cepat dia, Bro. Iya. Bisa masuk dalam dapur. Soalnya ini kerja waktu ya, Bro. Iya, karena kita juga buru waktu ini karena sudah mau masak.
sudah mau masuk maghrib ini, jadi ya mungkin juga di sini kan karena mau senja sudah bro ya, karena di sini kita pendatang, jadi kita tidak boleh macam-macam terlalu apa ya, tidak melewati batas ya. Jadi kalau kita bercanda di sini bro, itu cuma untuk kepentingan konten saja, tidak ada yang lain. Maksudnya bukan masuk untuk apa ya, untuk mau main-main teman-teman sana ya, ini cuma semata untuk hiburan. Oke bro, bagaimana? Apakah sudah oke? Ini kalau ditarik pakaian ini mobil tank kayaknya putus ini, berarti belum kuat ini bro. Iya, itu memang bukan muatannya itu bro ya. Oh ya, bukan ya. Iya, oke sorry. Itu lain lagi ya talinya. Jadi mana lagi yang satu bro? Ya kita langsung sudah jadi bro. Itu berarti ya, kita lihat sana bro. Oh berarti tonggak ketiga ini kita pakai pohon. Oh iya, ini yang paling kuat ini bro, karena dia itu bukan mesin. Cantulannya ini alami nih. Iya, itulah bro. Alami, ini Allah menciptakan alami. Oke bro, sekarang kita dirikan antenanya bro ya. Iya. Kita mau apa enggak nunggu orang dulu nih bro? Apa kayaknya berarti ini kalau cuma dua orang. Ya, ini panjangnya luas. Ya penontonnya, soalnya kita ini mau tutup dulu kameranya. Ini panjangnya nih, sekedar informasi, ini panjangnya ini pipa 6 meter untuk bentangan antena ini, untuk apa ya? Untuk antena penyambung ini. Ya. Ini ada panjangnya 6 meter dikali 3 ya? Iya, kali 3 bang. Karena ini dalam pipanya, ini terselip lagi pipa ya, ini. Iya, 3 lembar. Ini guys. Nah, jadi di sini terselip lagi pipa yang bisa ditarik ulur. Ini masuk. Nah, di sini juga ada. Jadi dia 3 lapis. Jadi panjang masing-masing itu 6 meter, jadi totalnya 18 meter. Rokok dulu guys. Oke, sekian laporan untuk hari ini. Mungkin lain kali kita lanjutkan lagi karena ini sini juga sudah mau gelap ya. Tapi di sini pemandangannya lumayan bagus sih, indah sekali nih. Tidak begini. Tunggulah dulu kami. Sementara mau anu bro ya. Nah, jadi kita selesaikan dulu sini karena mau dicoba naikkan dulu ini. Saya cuma dua orang, mudah-mudahan bisa. Didoakannya bro. Oke. Cukup sampai di sini dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jangan lupa like, komen dan subscribe. Oke, bro. Kalau ya sudah subscribe, enggak apa-apa di unsubscribe juga. Oke, jadi ini tahap penaikan antena ya. Wah, ini lobet ini. Jadi tahap penaikan antena saya cuma dua orang ini, jadi kita cobalah. Mudah-mudahan bisa. Bismillahirrahmanirrahim. Oke. Oke. Oh, kayaknya bisa ini kuat ini seperti Hercules ini. Oh, berhasil saudara-saudara. Jadi nah ini sudah berhasil naik ini. Tinggal ditarik bentangannya ya. Nah, jadi bagaimana ini, bro? Apakah kita jeda dulu videonya ini atau? Ya, kita jeda. Jeda dulu ya karena setengah mati ini. Habis ikatkan talinya baru kami sambungkan. Jadi ini sudah sukses ya? Iya. Nah, sukses berdiri antenanya ini. Ini lumayan berat nih loh ini. Ya, ini sekitar 50 tidak ya, main 100-an ya bro, main 100 kurang tidak seberapa 100-nya. Iya, 100 kilo karena ini masih tebal ini bro. Iya. Ini pipa tetap jadi sukses ya didirikannya. Iya, sudah jarak jauh kurang. Oke, jadi inilah chapter terakhir ya. Jadi ini pahlawannya, ini superhero. Jadi kita tutup dulu sampai di sini ya. Kuku Bima. Ya, Kuku Bima dia. Kuku Bima. Dia minum Kuku Bima itu dengan bungkus-bungkusnya. Jadi oke, sampai jumpa lain waktu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke guys. Sudah selesai kami dirikan antenanya. Itulah dia. Inilah guys. Sudah tinggal anak memasang antena ya. Itulah kawan kami, kita ini guys lagi meratakan jangkar tali bantangan antena ya. Ini dia. Wah, sangat jadi istri. Ini bro, ini kayu tertua ini. Ini kayu pilihan ini. Kenapa itu bro? Ini umurnya nih kayu bro, ini sudah hampir 5 abad ini. Tidak bisa terputus ya bro? Iya. Kenapa ini, lama sekali bro? Ini mitosnya ini, tidak tahu nih bilang gergajinya yang capek ini atau apanya ini. Waduh. Atau gergajinya yang tumpul? Apakah kayunya yang keras?
atau orangnya. Ah, inilah kawan kami, sangat ahli pemotongan kayu ya. Kampret. Ah, itulah dia caranya. Ini sudah hampir putus bro ini, jadi mungkin sekitar sampai jam 3 subuh ya. Inilah caranya bro untuk meratakan ya. Aduh, lemas sekali ini bro ya. Mungkin atau sudah nanti habis maghrib ya. Habis maghrib.